Halo semuanya, apa kabar? Salam sehat ya buat kita semua. Hari ini Mami dan keluarga sedang berada di Kota Mini. Jadi ini adalah video sambungan dari floating market kemarin. Untuk lengkapnya, teman-teman bisa lihat di video sebelumnya ya. Hai teman-teman, sekarang saya ada di Kota Mini. Ikutin aku yuk. Sebenarnya Kota Mini memiliki akses pintu masuk sendiri, tapi kemarin kita masuk lewat akses floating market karena kita mau makan siang dulu di floating market. Wisata Kota Mini ini mengusung konsep wisata edukatif karena banyak wahana yang menyediakan fasilitas belajar bagi anak-anak tentang profesi dan minatnya. Untuk harga tiket masuk Kota Mini adalah Rp25.000 per orang, belum termasuk untuk tiket wahana bermain dan mencoba kostum berbagai profesi. Untuk setiap tiket wahana yang mau kita coba, harganya juga beragam. Ada yang Rp25.000 dan ada yang Rp50.000. Nah, untuk hematnya, teman-teman bisa meniru cara Mami dan keluarga. Untuk tiket bermain, kita beli paketan program 5 wahana dengan harga Rp98.000. Untuk paket program 5 wahana ini, kita bisa bermain 5 kali, tentunya bebas pilih wahana ya. Tapi ada juga paketan untuk 10 wahana dan harganya beda lagi ya teman-teman. Nah, untuk pilihan wahananya lumayan banyak ya. Namun saat kita kesini banyak wahana yang masih tutup. Mungkin karena masih dalam kondisi pandemi COVID-19, jadi masih dibatasi untuk wahana-wahananya. Di Kota Mini ini memang konsepnya wisata edukatif untuk anak, tapi banyak juga orang dewasa, terutama kaum millennials yang berkunjung ke sini karena di tempat ini banyak banget spot-spot foto yang menarik. Beberapa wahana memang diperuntukkan untuk anak dengan memperkenalkan minat anak memilih profesi yang diinginkannya. Di sini anak-anak bebas bermain sambil belajar dengan mencoba mempraktikkan berbagai profesi seperti layaknya orang dewasa, seperti menjadi chef, polisi, dokter, perawat, pemadam kebakaran, saintis, dan lain-lain. Serunya lagi, anak-anak juga bisa langsung menggunakan atribut atau seragam profesi yang mereka minati. Baju polisi.
Caca lagi masak. Caca, Caca lagi ngapain? Caca lagi jadi sak.
daripada ini kan ada baju. Iya. Gimana caranya kerja terus? Aku anak Indonesia, aku punya cita-cita, ku kan terus belajar agar jadi. Terima kasih sudah mengikuti video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe dan ikutin terus video-video kita yang lainnya. Terima kasih. Bye.